Lulu? Iya, Pak. Ya, oke. Coba tes suara lagi. Iya, Pak. Udah ada belum suaranya? Oke, sudah. Sip. Kita mulai pukul 10, Pak, ya. Ya, pukul 10, Pak. Ya. Sambil menunggu audiens. Ya. Pak Aris mana? Sudah siap belum? Pak Aris. Sedang proses, Pak. Sudah sarapan dulu? Udah. Udah ya. Ini grogi Aduh. juga. Aduh, nggak tidur. Baru seminar, belum sidang ya. Astagfirullah. Google Form-nya belum dikirim, Pak. Coba. Google Form yang pertama, Stella. Oh, sebentar, Pak. Pakai yang link kemarin aja, Pak. Yang kemarin? Yang kemarin aja, sama itu. Oh, gitu. Ya. Apa lo yang pecah tadi lo? Kucing, Pak. Kasih makan dulu kucingnya. Aduh. Bikin gara-gara aja. Di Bogor.
Di Bogor, Pak. Oh ya. Ya, di rumahnya banyak kucing, Pak. Kucingnya belum sarapan, Pak. Belum sarapan. Terima kasih.
Baik, sudah 20 orang yang bergabung. Ya, kita mulai saja sambil menunggu yang lainnya. Lu siap? Insya Allah siap, Pak. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesi yang ketiga ini ya, terima kasih pada Pak Jimin, Pak Aris yang telah bergabung, dan kepada para partisipan yang juga telah bergabung di sini. Kita akan memulai sesi seminar kita untuk yang ketiga pada hari yang kedua ini. Ya, bagi informasi Lulu, ya, seminar ini disiarkan secara langsung melalui channel YouTube dan Facebook, ya. Jadi disaksikan oleh seluruh dunia. Nah, jadi berikan penampilan terbaikmu, karena nantinya para pemirsa ya yang akan memberikan pertanyaan tidak hanya yang ada di forum Zoom ini ya, tapi juga bisa dari yang Facebook ataupun YouTube ya. Tadi yang sebelumnya, pemateri yang sebelumnya juga sama ya, seperti itu. Lulu, kamu diberi waktu kurang lebih 15 menit untuk presentasi ya, jadi tolong sampaikan dengan singkat, padat dan tepat gitu ya. Kemudian kita lanjutkan nanti dengan sesi tanya jawab kurang lebih 30 menit ya. Siap Lulu? Siap. Ya. Waktu dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera. Selamat datang di acara webinar seminar tugas akhir Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Rekasi. Yang terhormat Bapak Aris Purwanto, STMT, selaku pembimbing satu saya, dan Bapak YB Rojimin, SEMM, selaku pembimbing dua saya. Dan Bapak M. Hudori, MT IPM, selaku moderator. Perkenalkan, nama saya Lulul Jana dengan NIM 2017-13051. Dengan Prodi Manajemen Logistik dengan judul Analisis Pengaruh Dimensi Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan di Bengkel Honda CV Supra Jaya Motor. Latar belakang dari penelitian saya ini, yang pertama, perkembangan industri kendaraan bermotor di Indonesia sangat pesat. Seperti beberapa merek motor yang cukup terkenal bagi konsumen seperti Honda, Suzuki, Yamaha, dan Kawasaki saling bersaing dalam memasarkan berbagai tipe motor yang diproduksinya. Oleh karena itu, untuk meningkatkan penjualan dibutuhkan layanan purna jual yang baik. Layanan purna jual seperti bengkel harus meningkatkan kepuasan pelanggan. Karena rendahnya kepuasan pelanggan dapat menimbulkan kerugian. Untuk itu, meningkatkan kepuasan pelanggan dengan cara meningkatkan kualitas pelayanannya. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh dimensi kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan baik secara simultan maupun secara parsial pada bengkel Honda CV Supra Jaya Motor. Waktu dan tempat penelitiannya itu dilaksanakan pada tanggal 4 November 2019 sampai dengan 4 Februari 2020 di Bengkel CV Supra Jaya Motor, Kampung Rawa Banteng, Jalan Raya Setu, Cibuntu, Kecamatan Cibitung, Bekasi, Jawa Barat. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel independen dan dependen. Variabel independen itu sendiri itu dimensi kualitas pelayanan yang terdiri dari keandalan, daya tanggap, jaminan, empati, dan bukti fisik. Sedangkan variabel dependennya itu kepuasan pelanggan. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer itu adalah hasil dari penyebaran kuesioner itu sendiri, sedangkan data sekundernya kajian literatur dan karangan ilmiah seperti jurnal atau buku-buku. Flowchart pengolahan data. Dimulai dari uji validitas, di mana R hitung lebih besar dari R tabel. Lalu dilanjut dengan uji reliabilitas dengan crown batch alpha lebih besar dari 0,6. Lalu dilanjut dengan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas,
uji multikolinearitas, uji heterogenesitas, lalu dilanjut dengan regresi linear berganda, yaitu uji F secara simultan dan uji T secara parsial. Hasil uji validitas. Kriteria dalam pengujian ini adalah jika R hitung lebih besar dari R tabel, dinyatakan valid. Jika R hitung lebih kecil dari R tabel, dinyatakan tidak valid. Dapat dilihat dalam tabel berikut dengan indikator keandalan. Sebagai contoh, R hitung lebih besar dari R tabel. Maka keterangannya itu dapat disimpulkan bahwa indikator tersebut valid. Begitupun dengan daya tanggap, R hitung lebih besar dari R tabel. Jaminan, empati, bukti fisik, dan kepuasan pelanggan dinyatakan valid. Hasil uji reliabilitas. Suatu variabel dinyatakan reliable jika nilai Cronbach apa lebih dari 0,6. Dari tabel berikut, semua dimensi nilai R alpha lebih besar dari nilai batasnya yaitu 0,6. Jadi kesimpulannya, hasil reliabilitas tersebut reliable. Hasil uji normalitas. Pengujian normalitas dalam penelitian ini digunakan dengan melihat diagram normal probability plot. Model regresi dikatakan berdistribusi normal jika data plotting atau titik-titik yang menggambarkan data sesungguhnya mengikuti garis diagonal. Pada diagram tersebut, dapat dilihat bahwa titik-titik tersebut mengikuti arah garis diagonalnya. Berarti dapat disimpulkan bahwa uji normalitas tersebut berdistribusi normal. Hasil multikolinearitas. Dapat dikatakan jika tidak terjadi gejala multikolinearitas jika nilai tolerance lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10. Dalam tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai tolerance lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF-nya kurang dari 10. Tidak terjadi heteroskedasitas yang jelas, titik-titik yang bergelombang melebar kemudian menyempit pada gambar scatter plot, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dalam diagram tersebut bahwa dilihat pada angka 0 pada sumbu Y, titik-titik tersebut menyebar, menyempit, dan bergelombang. Berarti itu dikatakan tidak terjadinya heteroskedasitas. Hasil regresi berganda. Pada uji F, kriterianya itu adalah terdapat pengaruh jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. Dari nilai tersebut, dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa signifikan dari tabel F adalah 0,006. Yang berarti terdapat pengaruh terhadap uji F. Dan uji T, kriterianya itu sama dengan uji F, terdapat pengaruh jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. Dan tabel tersebut dapat dilihat pada keandalan daya tanggap, jaminan, dan empati, nilai signifikannya lebih besar daripada nilai signifikannya lebih besar. Jadi dapat dikatakan tidak dapat berpengaruh, sedangkan bukti fisik lebih kecil dari 0,05. Jadi terdapat pengaruh. Kesimpulannya adalah, yang pertama, berdasarkan hasil uji simultan, dimensi kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Artinya, dimensi kualitas pelayanan memiliki potensi untuk mempengaruhi kepuasan pelanggan. Semakin tinggi kualitas pelayanan, maka kepuasan pelanggan akan meningkat. Yang kedua, adapun secara parsial bahwa variabel independen dari setiap dimensi yakni keandalan, daya tanggap, jaminan, empati tidak berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Sedangkan variabel bukti fisik berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Untuk sarannya, yang dapat saya
ambil adalah berdasarkan hasil penelitian disarankan pada bengkel Honda CV Supra Jaya Motor untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanannya karena secara keseluruhan semua variabel tersebut berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Demikian presentasi saya sebelum dan sesudahnya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Lurjana atas presentasinya. Selanjutnya kita ke sesi tanya jawab. Ya, silakan kepada para audiens. Baik, melalui Zoom maupun YouTube yang ingin berikan pertanyaan. Ya, objeknya adalah bengkel sepeda motor Honda ya. Iya, Pak. Resmi sepeda motor Honda. Kualitas pelayanan. Ayo, silakan. Ada pertanyaan. Ada pertanyaan dari chat, Pak. Oh, dari chat. Oke, Pak. Helen, Pak. Helen, silakan Helen. Mana Helen? Mana Helen? Ya, Helen dari Menlo Kebun 18B. Apa dampak negatif dari metode yang gagak gunakan dan apa solusinya ketika terjadi? Maksudnya tidak berpengaruh begitu? Gimana Helen, bisa diperjelas apa maksudnya itu? Mungkin secara lisan saja. Mana Helen? Ya, Pak. Gimana coba, maksudnya gimana itu? Maksudnya tuh, Pak, yang kakak ini pakai metode simultan ya? Iya. Enggak, lebih tepatnya itu lebih regresi, tapi dia regresi berganda, tapi dia ada uji F dan uji T. Itu tuh kalau misal terjadi dampak yang, kan itu kan pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Ya. Nah, terus kalau misalnya terjadi kekurangan dari metode itu, apa yang dilakukan oleh kakak jika terjadi kekurangan dari metode yang kakak gunakan itu, gitu loh. Oh, ya. Ya, jadi maksudnya apa kelemahan dari metode ini dan kalau kelemahannya itu terjadi apa antisipasinya? Baik. Saya akan menjawab bahwa tadi sudah disampaikan kepada saudari Rani pada awal bahwa kelemahan dari uji regresi ini adalah terjadinya multikolinearitas terhadap variabel-variabel tersebut. Jadi solusinya saya itu karena kalau terjadinya multikolinearitas itu sangat sangat tidak apa tadi tuh, sebentar saya share lagi.
Nah, jadi kalau misalnya jika terjadinya gejala multikornealitas itu adalah tidak valid ya istilahnya begitu. Jadi harus tidak terjadinya gejala multikornealitas. Nah, jadi solusinya itu untuk lebih baik kita lebih baik kita merekayasa pendataan, atau lebih baiknya lagi jika takut ada data yang salah untuk selanjutnya, kita melakukan perbaikan dari awal lagi. Gimana Helen? Berarti kalau misal terjadi kelemahan itu, jadi solusinya itu diperbaikin data dari awal, jadi ngulang dari awal lagi ya Kak? Iya. Untuk lebih akuratnya lagi, kita harus memperbaikinya dari awal lagi. Baik Kak, terima kasih. Iya, sama-sama. Ya. Oke, selanjutnya. Lagi? Silakan. Meli mungkin? Ada yang mau ditanya, Meli? Iya, Pak. Baik, Pak. Saya mau izin bertanya kepada materi. Tadi kan dijelaskan pada uji reliabilitas ada yang namanya Cronbach alpha. Nah, apa sih yang dimaksud dengan Cronbach alpha itu? Terima kasih, itu saja. Jadi Cronbach alpha itu adalah nilai yang dibatasi untuk uji reliabilitas tersebut. Bagaimana, Meli? Maksudnya gimana maksudnya coba? Ya. Jadi pada reliabilitas itu kan terdapat nilai R alpha. Nah, Cronbach alpha-nya itu adalah nilai batasnya yang ditentukan. Jadi kalau misalnya dia itu lebih dari itu, jadi dia tidak reliable seperti itu. Terus kalau reliabilitas. Reliable-nya itu yang kayak gimana maksudnya gitu? Reliable itu maksudnya gimana? Reliable-nya itu tuh digunakan untuk mengetahui konsisten alat ukur. Apakah alat ukurnya itu tuh digunakan tetap konsisten atau tidak jika kita mengulang kembali jika pengukurannya itu tersebut diulang. Jadi kalau misalnya kita sudah menguji dalam validitas nih, terus udah valid semua. Nah, kita lanjut ke uji reliabilitas. Nah, jika di uji reliabilitas itu masih ada yang tidak reliable, itu berarti dia data itu belum akurat. Nah, jadi dia tidak konsisten terhadap reliable tersebut. Jika kalau misalnya dia reliable, berarti dia itu sudah konsisten. Jadi mau diulang berapa kali pun, kalau misalnya dia reliable, berarti dia sudah konsisten. Bisa dikasih contoh yang tidak reliable sama enggaknya enggak? Kebetulan saya datanya itu reliable semua. Jadi kalau misalnya yang tidak reliable, itu berarti nilainya itu yang di bawah dari 0,6. Oh, seperti itu. Yaudah, terima kasih. Kembali ke moderator. Terima kasih, Pak. Oke. Selanjutnya, siapa lagi? Tiara? Siapa lagi, ayo? Jenny, mana Jenny? Assalamualaikum, Bapak. Ya. Pak, mau nanya boleh? Oh, silakan. Perkenalkan, nama saya Tiara Syifa. Saya ingin bertanya, apa sih itu variabel independen sama dependen? Terus kenapa variabelnya itu yang
yang ditentukan itu harus itu gitu. Baik. Terima kasih. Jadi variabel independen itu adalah variabel bebas. Variabel bebas itu kita itu bisa terdiri dari satu atau lebih. Nah, sedangkan saya itu variabelnya itu dimensi kualitas pelayanan. Di dimensi kualitas pelayanan itu sendiri terdapat 5 dimensi, yaitu keandalan, daya tanggap, jaminan, empati, dan bukti fisik. Nah, itu variabel bebasnya. Yang lebih dari satu. Nah, untuk variabel dependennya itu adalah variabel yang terikat. Yang terikatnya itu yang kita konsentrasiin untuk siapa yang pada yang hanya satu saja yang kita dapat terikat. Seperti itu. Gimana, Tiara? Iya, Pak. Makasih. Tiara, suaranya gini ya. Kayaknya bukan Tiara. Siapa lagi? Oh, ini ada. Winda Aulia, ya. Dari Mentok 2019. Apakah kakak sudah merasa puas dengan hasil analisis kakak sendiri? Jika iya, sebutkan alasannya. Dan jika tidak, sebutkan juga alasannya. Sudah puas belum? Baik. Kalau sudah dibilang merasa puas, saya ya pasti belum puas. Karena untuk uji simultannya tersebut memang berpengaruh. Tetapi untuk uji simultannya itu masih ada yang tidak berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Jadi alasan sayanya itu karena harus semuanya itu berpengaruh gitu. Jadi bisa untuk meningkatkan kembali kualitas pelayanannya. Bagaimana, Winda? Bisa diterima? Ya, selanjutnya yang baru-baru bergabung tadi ya, Sahrul Ramadana. Silakan, Yolanda. Waktunya masih cukup banyak ya, sekitar 20 menit lebih. Ayo, silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Mary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Mary Andika dari Menlok Kebun 18. Saya ingin bertanya pada uji heteroskedasitas. Nah, di situ kan dijelaskan bahwa kesimpulannya bahwa tidak ada gejala heteroskedasitas pada metode regresi tersebut. Nah, gejala seperti apa yang ditimbulkan pada uji tersebut dan uji heteroskedasitas itu maksudnya apa? Terima kasih. Jadi, saya akan menjawab. Uji heteroskedas itu adalah adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamasan pada model regresi, persamaan pada model regresi. Jadi kalau misalnya ada gejalanya itu dia tidak termasuk akurat. Jadi sudah saya jelaskan kalau seandainya dia tidak memenuhi dengan kriterianya itu, maupun uji heteroskedasitas ataupun multikolinearitas ataupun uji normalitas tersebut, uji asumsi semua itu, kalau misalnya tidak ada yang sesuai dengan kriteria, maka dia akan dilakukan pengujian ulang. Jadi seperti itu.
Jadi gejalanya itu untuk dilihatnya dia ada gejala atau tidaknya dari nilai dari diagram tersebut. Bagaimana, Mary? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Selanjutnya, dari Nisa Hernika, Penlog 18 ya. Bisa tolong dijelaskan lagi apa itu uji multikolinearitas dan apa gejala multikolinearitas itu? Ya, baik. Untuk gejalanya, untuk tadi saya sudah jelaskan ya, sama seperti yang heteroskedasitas. Untuk yang dimaksudnya itu adalah uji yang dilakukan untuk memastikan apakah di dalam sebuah model regresi ada interkorelasi antara variabel bebas. Jadi kalau seandainya ada, jadi seandainya kalau ada setiap variabel itu ada saling berketerkaitan, dia tidak multi, dia tidak akurat. Jadi sehingga harusnya dia itu sendiri-sendiri. Karena apa? Karena dia itu variabelnya itu memang walaupun dia bebas, tapi dia sendiri-sendiri tidak ada korelasinya tersebut. Bagaimana, Nisa Hernika? Oke. Okay. Oh, Pak Li. Bang, nama di Pak Li. Selanjutnya ini melalui channel YouTube ya dari Pak Sugiatno ya. Nah itu coba pertanyaannya itu mengenai variabelnya dua katanya, kok pakai uji F segala, harusnya kalau uji F itu untuk yang lebih dari dua. Coba silakan dijelaskan. Halo. Ini sebenarnya lebih dari dua, Pak, kan karena kan dia kan digolongkan di uji independen dan di variabel independen sama dependen. Nah, independennya itu kan udah ada lima, jadinya itu sudah termasuk lebih dari satu, jadi banyak. Jadi saya menggunakan uji regresi linear berganda dengan uji F dan uji T. Hmm. Oke, coba ditunjukkan tadi. Variabelnya apa saja di slide yang tadi? Nih, dimensi kualitas pelayanan, variabel independennya. Nah, variabel dependennya kepuasan pelanggan. Dimensi kualitas pelayanan itu kan ada lima. Nah, coba ditunjukkan apa saja variabel independennya. Variabel independennya itu tadi keandalan, empati, bukti fisik, jaminan, sama daya tanggap. Ya. Jadi ada lima ya, lima variabel yang terangkum di dalam kualitas layanan. Jadi dimensi kualitas layanannya itu di breakdown ya. Ada lima. Baik. Ada lagi? Siapa lagi? Silakan. Silakan, masih ada waktu sekitar 15 menit lagi. Nah, kucingnya udah minta makan. Fatmawati bagaimana itu? Fatmawati. Silakan, siapa lagi?
Sini ada Gregorius. Mana Gregorius? Raja, Pak. Oh, Raja. Tunggu ditanya aja gitu ya. Jangan, Pak. Rini, Rini Aisyah. Rini, Dina Janita. Heru. Oh ya, ini ada dari Olive, Olivia. Apakah penelitian yang dilakukan ini sudah sangat efektif dan efisien untuk diterapkan di bengkel motor tersebut? Baik, saya akan menjawab. Dikatakan efektif dan efisien, itu dari saya sendiri, itu saya sudah melakukannya dengan efektif dan efisien. Karena untuk penyebaran kuesioner itu sendiri, saya meminta bantuan pada customer service di sana. Dan itu memakan waktu hanya 1 bulan, dan saya menghitung semua uji ini menggunakan SPSS. Dan itu sangat menghemat biaya, waktu, dan juga tenaga. Berapa banyak sampelnya? Sampelnya itu 50, Pak. Yang kamu sebarkan ada berapa? 100. 100 ya. Lebih, ya. 100 lebih kurang. Kembali 50 ya? Iya. Kembali 50. Dalam waktu sebulan tadi ya, 50 itu? Iya. Oke. Itu ya, Olive. Gimana, Olive? Olive? Nah, terus ini lagi feedbacknya lagi. Sisanya kemana kira-kira? Apakah isinya tidak lengkap atau memang tidak kembali sama sekali, rusak atau bagaimana? Baik. Karena sisanya itu masih ada, cuman ya ada yang tidak lengkap, ada yang masih kosong, tidak diisinya, tidak lengkap sama kuesioner tersebut. Terus ada yang nggak dikembalikan ke saya, jadi ada yang lupa, masih ada ketinggalan di sana, jadi kesalahannya di situ sih. Oh gitu ya, semacam ya. Ya, ada lagi, Olive? Nah, ya saya yang nggak kembali tadi, kira-kira berpengaruh nggak terhadap hasil penelitian ini? Tidak, karena kan yang sudah fixnya itu kan yang sudah saya ambil kan. Nah, itu yang 50-nya itu yang sudah saya udah uji validitas dan reliable-nya itu. Nah, itu sudah dikatakan layak untuk dijadikan itu. Jadi yang sisanya itu tidak berpengaruh. Ya. Nah, jadi enggak berpengaruh ya, karena dari hasil pengujiannya sudah oke semua ya. Iya. Ada lagi? Ya. Terima kasih, Olive. Selanjutnya, penanya berikutnya, silakan. Ada waktu sekitar 10 menit lagi, silakan. Ismatul. Oh ya, Ismatul Aulia. Apabila ini pada materi uji normalitas, apabila data sesungguhnya tidak mengikuti garis diagonal, bagaimana cara mengetahui letak salahnya? Baik. Tidak normal ya. Oke. Kalau misalnya tidak normal, ya tadi saya sudah katakan diulang lagi atau tidak melakukan rekayasa pada pendataan. Ya. Contohnya rekayasa itu bagaimana? Dia itu mengambil data-datanya itu secara di silsilah begitu, Pak. Jadi ke rekayasa pendataannya itu diperbaiki lagi. Atau paling tidak yang saya baca di jurnal itu lebih baiknya lagi dia mengulang lagi dari awal. Oh gitu. Iya. Itu mengulang dari awal, ngambil data ulang lagi atau kuesionernya yang harus
kuesionernya yang diperbaiki. Perbaiki ya. Oke. Gimana Ismatul Aulia? Ya. Selanjutnya, silakan. Ayo. Siapa lagi? Nah ini dari Olive lagi. Bagaimana cara membedakan atau cara mengetahui data tersebut rekayasa atau tidak? Maksudnya pada uji normalitasnya tadi atau kuesioner? Gimana Olive? Coba secara lisan dijelaskan maksud pertanyaannya. Olive? Iya, pada uji normalitasnya. Uji normalitasnya. Jadi kalau misalnya itu kan kalau tidak terjadi kalau tidak terjadi kenormalan pada uji normalitasnya. Kalau seandainya tidak terjadi itu itu kan data rekayasanya tersebut itu kan kita itu mengambil dari apa namanya? Kalau seandainya nih kita uji normalitasnya itu masih ragu normalitas atau tidak, itu masih bisa dilakukan uji Kolmogorov-Smirnov. Itu lebih ke sistematis, lebih ke angka. Jadi kalau misalnya dia itu masih ragu ke normalitas atau tidaknya, dia bisa ke uji Kolmogorov-Smirnov. Jadi kalau misalnya rekayasa begitu, itu sangat jarang dilakukan oleh para peneliti. Para peneliti akan kalau misalnya ada kesalahan dalam uji normalitasnya aja, dia udah langsung ulang lagi gitu, Pak. Bagaimana, Olive? Ya. Ya, siapa lagi yang ingin bertanya? Masih ada waktu 6 menit. Silakan. Ya, dari Indri Apriliza, ya, angkatan 18. Apa yang dimaksud nilai Durbin-Watson itu? Ya. Terus nilai Durbin DU, ya, nilai DU 1,770 itu dari mana? Baik, sebenarnya itu saya ada kesalahan waktu saya ngasih ke makalah ke Bapak. Itu saya aturan tidak ada uji autokorelasi karena data saya ini kuesioner bukan time series. Jadi itu saya lupa untuk menghapusnya, Pak. Jadi seperti itu. Durbin-Watson ini nggak dipakai? Iya, nggak dipakai. Itu autokorelasi. Jadi tidak ada di uji asumsi klasik saya. Gimana, Indri? Mohon maaf kalau bisa diganti pertanyaan. Iya, diganti pertanyaannya. Silakan. Oke, siapa lagi? Afro Afifa Siregar. Mana Siregar? Siapa lagi? Silakan. Ayo, siapa lagi?
Mana Heru, Rafika itu? Rafika? Rafika? Rafika 3-in-1. Ayo, Dewi Anggraini, Yolanda. Masih ada waktu sekitar 3 menit lagi, mungkin satu pertanyaan lagi, silakan. Tidak ada. Ya baik, mungkin kita cukupkan saja ya sampai di sini. Sepertinya sudah mulai lelah para audiensnya. Baru sesi ketiga ya. Kita ada 7 sesi hari ini. Ya, kemarin ada 6, sekarang 7. Oke, nggak ada lagi ya. Ya, mungkin kita cukupkan saja. Terima kasih Lulu Janah atas paparannya dan juga jawaban-jawaban yang diberikan ya. Terima kasih pada para partisipan. Ya, terima kasih Pak Rojimin, Pak Aris. Ya, kita akhiri saja untuk sesi kali ini ya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kita nanti bertemu lagi di sesi yang keempat ya. Saya tutup.